5, 4, 3, 2, 1, 0. 6 million pounds of the massive Saturn V rocket roared skyward. Each of its three stages Assalamualaikum kawan, selamat datang di channel Keping Dunia. Channel yang akan merangkai keping-keping sejarah di dunia. Bantu subscribe dan like ya, supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menyatukan keping-keping petunjuk teori konspirasi yang seringkali dikaitkan dengan seorang sutradara asal Amerika, which is also one of the greatest filmmaker ever, yaitu Stanley Kubrick. Stanley Kubrick lahir di kota New York pada tanggal 26 Juli 1928. Stanley Kubrick was an American film director, producer, screenwriter, and also photographer. Stanley yang keturunan Yahudi dari ayahnya yang berprofesi sebagai dokter yaitu Jacques Kubrick mulai memiliki ketertarikan dengan dunia fotografi ketika ia diberikan sebuah kamera oleh ayahnya yang memang memiliki hobi fotografi. Stanley yang memiliki nilai kurang baik di sekolah mulai menekuni fotografi. Dia bahkan mendapatkan kesempatan magang di Look Magazine karena foto ikoniknya yang mengabadikan wajah seorang penjual koran di kiosnya yang sedang bersedih karena kematian Presiden Amerika saat itu, Franklin D. Roosevelt, dibeli oleh Look Magazine. Awal karir Stanley sebagai fotografer magang di Look Magazine membuatnya jatuh cinta dengan dunia sinema, literatur, dan fotografi. Dan baru di tahun 1950-an, Stanley memberanikan diri membuat sebuah film dokumenter, Day of the Fight, dengan menggunakan uangnya sendiri. Hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan proyek film-film besar di Hollywood seperti The Killing, Path of Glory, Spartacus, Lolita, Doctor Strangelove, 2001 A Space Odyssey, Clockwork Orange, The Shining, Full Metal Jacket, and his masterpiece of course is Eyes Wide Shut, sebelum Stanley akhirnya menutup mata di tahun 1999. Lalu apa kaitannya Stanley Kubrick dengan misi pendaratan di bulan Apollo 11 milik NASA di tahun 1969? Mengapa banyak sekali teori konspirasi beredar di Amerika yang sebagian warganya meragukan peristiwa bersejarah moon landing yang begitu dibanggakan oleh NASA dan pemerintah Amerika sebagai negara superpower yang pertama kali dan satu-satunya mengirimkan manusia ke bumi? So, kali ini saya akan mencoba menyatukan keping-keping petunjuk dari teori konspirasi yang banyak beredar di Amerika pastinya ya, bukan di Indo. Well, petunjuk pertama adalah pendaratan Apollo 11 di bulan hanya berselang setahun dari rilisnya film 2001 A Space Odyssey karya Stanley Kubrick. Lalu penjelasannya bagaimana? Ya, begini ya, kita throwback dulu ke tahun 1968 di mana saat itu Stanley Kubrick membuat sebuah film fiksi ilmiah 2001 A Space Odyssey yang dianggap sebagai salah satu film terhebat sepanjang masa. Sebuah film klasik yang benar-benar sangat jenius khususnya dari sisi teknis ya, seperti efek visual, sinematografi, lighting hingga detail lain seperti objek benda yang berupa sebuah pena yang melayang saat berada di luar angkasa. Sampai sedetail itu ya Stanley Kubrick membuatnya. 2001 A Space Odyssey adalah sebuah film fiksi ilmiah yang menyajikan 4 cerita dengan subjudul masing-masing yaitu The Dawn of Man, TMA-1, Jupiter Mission, dan Jupiter and Beyond the Infinite. Dan di segmen cerita TMA-1 adalah bagian yang sering kali diperbincangkan dan menjadi awal mula Stanley Kubrick dituduh membantu NASA membuat adegan pendaratan di bulan. Jadi TMA-1 secara garis besar menceritakan tentang penemuan objek bernama monolit yang terkubur di bawah permukaan bulan. Lalu diceritakan sebuah tim khusus diutus oleh pemerintahan Amerika menuju bulan untuk menyelidiki monolit itu. Selama adegan di bagian TMA-1, Stanley Kubrick memang memperlihatkan landscape di bulan yang penuh pasir dan kering permukaannya.
lainnya. Dan selama misi di bulan itu, latar dan akting karakter pemain film tersebut begitu meyakinkan. Dan kurang lebih gerak-gerik dan perilaku penggambarannya hampir sama dengan pendaratan di bulan yang dilakukan tim Apollo 11 yang terdiri dari para astronot Amerika seperti Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Lalu tahun pembuatan film 2001 Space Odyssey itu dirilis pada tahun 1968. Sedangkan pendaratan di bulan oleh awak Apollo 11 jatuh pada bulan Juli 1969. Jadi hanya berselang 1 tahun ya. Wajar aja lah ya kalau hal itu menjadi kecurigaan publik yang beramai-ramai mulai menyebar prasangka dan berteori. Mereka berteori kalau Stanley Kubrick pada saat memproduksi film 2001 A Space Odyssey dianggap juga sekalian mempersiapkan set dan keperluan syuting pendaratan bulan NASA di studio. Oke, kita ke petunjuk kedua. Teknik dan pengambilan gambar dari NASA dianggap mirip dengan gaya Kubrick bercerita. Hal ini memang sulit dibuktikan secara pasti. Namun para penggila teori konspirasi mengatakan jika teknik pengambilan gambar dan trik kamera hingga detail kecil seperti lokasi dan bentuk lekukan bulan itu persis sekali dengan adegan film 2001 Space Odyssey. Mereka yang mempopulerkan teori konspirasi moon landing mengatakan jika Stanley Kubrick memang dekat dengan pihak NASA, khususnya ketika Kubrick tengah melakukan proses produksi film 2001. Stanley Kubrick meminjam footage dan sejumlah gambar bulan yang dihasilkan oleh satelit NASA. Ya, dari situlah mereka percaya bahwa NASA itu bisa semakin mudah untuk merekrut Stanley Kubrick untuk menggarap video palsu pendaratan di bulan oleh Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Kalau kalian menonton film 2001 A Space Odyssey, kalian akan mendapatkan film ini bercerita dengan tema-tema yang kompleks. Mulai dari eksistensialisme, evolusi manusia, teknologi, kecerdasan buatan, ya hingga kemungkinan adanya kehidupan lain di luar bumi. Ide ini jelas-jelas melampaui zamannya ya. Saking realistisnya, 2001 A Space Odyssey mengantarkan Stanley Kubrick memenangkan kategori visual effect terbaik di panggung Oscar dengan budget film yang membengkak hingga 10,5 juta US dollar. Demi bekerja dengan pembuat efek khusus terbaik Hollywood di masa itu sembari menjelajahi riset di NASA. The winner is Stanley Kubrick, 2001. Hal itu membuat para penggemar teori konspirasi kembali menuduh dan menganggap pendaratan Apollo 11 dan 12 malah di tahun 1969 di permukaan bulan hanya hoax. Teori mereka bahkan pernah diberitakan oleh Guardian yang intinya mengatakan kalau di tahun 1968 Stanley Kubrick diam-diam didekati NASA yang memintanya menyutradarai 3 adegan pendaratan di permukaan bulan. Lalu Stanley bekerja selama 16 bulan di dalam set khusus di Huntsville, Alabama untuk menciptakan rekaman misi Apollo 11 dan 12. Lalu pada Juli 1969, roket Saturn membawa Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins diluncurkan ke orbit rendah dan bertahan di sana sembari rekaman pendaratan di bulan bikinan Stanley Kubrick disiarkan ke media. 3 astronot meluncur selamat ke Pasifik, sementara 3 juta warga dunia terpesona oleh pendaratan di bulan. Jadi intinya mereka menganggap Armstrong CS ini tidak pernah mendarat di bulan, tetapi hanya mengorbit berputar mengelilingi bumi dan mendarat kembali. Lalu beberapa bulan setelahnya, Stanley Kubrick kembali membuat rekaman yang sama untuk misi Apollo 12. Kita lanjut pada petunjuk berikutnya. Petunjuk yang ketiga adalah detail-detail atau makna tersembunyi di film The Shining yang merujuk pada pendaratan Apollo 11 di bulan. Stanley Kubrick dengan sengaja memberi petunjuk tentang keterlibatannya dalam rekayasa pendaratan di bulan melalui detail-detail film horor besutannya The Shining.
The Shining yang dirilis pada tahun 1980 dan diadaptasi dari novel Stephen King, secara singkat bercerita tentang penulis bernama Jack Torrance yang sengaja menginap di hotel terpencil bersama keluarganya agar ia bisa konsentrasi menulis sebuah cerita. Sayangnya semuanya tidak berjalan dengan baik. Jack Torrance semacam kerasukan roh jahat gitu dan melakukan aksi kekerasan kepada keluarganya. Lalu detail apa aja sih dari film The Shining yang menurut penggila konspirasi moon landing ini sebutkan dalam teori-teori mereka? Oke, detail yang pertama adalah baju hangat atau sweater anaknya Jack Torrance yang bernama Danny yang bergambar roket Apollo 11. Di situ seolah-olah Stanley Kubrick ingin menyampaikan pesan tersembunyi bahwa dia itu terlibat dengan peluncuran Apollo 11 yang mendarat di bulan. Lalu detail kedua adalah karpet lantai hotel yang didesain bermotif geometris. Bentuknya itu dianggap mirip dengan situs pendaratan Apollo 11. Kemudian detail yang ketiga adalah kamar hotel yang dimasuki oleh Danny adalah kamar hotel nomor 237. Padahal jika menurut novelnya Stephen King itu, nomor kamarnya itu seharusnya 217 ya. Namun Kubrick menggantinya menjadi 237. Para penggemar teori konspirasi moon landing bilang, Kubrick memang sengaja mengubah angkanya untuk mereferensikan jarak antara bumi dan bulan, yaitu 237.000 mil. Padahal ada bantahan yang mengatakan jarak yang sebenarnya adalah 238.000 mil. Hingga saat ini, para penggemar teori konspirasi moon landing menganggap bahwa pendaratan Apollo 11 di bulan hanyalah rekayasa pemerintah Amerika saja. Mengingat tahun 1960 sampai 1970 adalah puncak terjadinya perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet atau sekarang bernama Rusia, adalah saling berlomba untuk menguasai angkasa. Bagi mereka, pada saat itu adalah barang siapa yang menguasai antariksa, dia akan menguasai dunia. Dan Uni Soviet pada saat itu telah berhasil mengirim kosmonot Yuri Gagarin pertama kali di tahun 1961 untuk mengorbit dengan memutari bumi. Keberhasilan Uni Soviet tersebut tentu saja membuat cemas Amerika. Sehingga pemerintah Amerika membuat konspirasi seolah-olah telah berhasil mendaratkan manusia di bumi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari teori konspirasi moon landing yang melibatkan Stanley Kubrick adalah kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Karena Stanley Kubrick meninggal tanggal 7 Maret 1999. Meskipun pada bulan Desember 2015 muncul video yang memuat wawancara Stanley sesaat sebelum kematiannya pada tahun 1999 yang isinya berupa pengakuan Stanley Kubrick kepada T. Patrick Murray bahwa ia dulu memang terlibat pada pemalsuan rekaman pendaratan di bulan. Namun setelah diteliti lebih lanjut, video tersebut rupanya hoax belaka. Dan lagi-lagi para penggiat teori konspirasi moon landing memperlakukannya sebagai bukti otentik bagi mereka meyakini bahwa pendaratan Apollo 11 di bulan itu hanyalah rekayasa belaka. Dalam film 2001 A Space Odyssey, kita melihat sebuah monolit yang ditemukan sejumlah kera yang berada di bumi. Itu ada di dalam scene The Dawn of the Man. Kemudian monolit yang terkubur di bulan, itu ada di dalam scene TMA-1. Kemudian monolit yang berada di ruangan di mana si tokoh utama Dave terlihat mulai menua lebih cepat di scene terakhir yaitu Beyond the Infinite. Nah, di situ Dave memandangi monolit dan menatap sebuah siklus kehidupan atau kelahiran, rebirth. Sebagian dari kita mungkin berpikir monolit tersebut itu melambangkan apa ya? Pada awalnya saya berpikir monolit tersebut adalah semacam transmisi dari kehidupan sebelum peradaban manusia ada. Jadi semacam teknologi alien gitulah. Tapi sepertinya Kubrick ingin kita, para penontonnya ini, untuk lebih lagi mencari tahu atau mendalami makna dari film 2001 A Space Odyssey. Film 2001 A Space Odyssey, sebenarnya ide ceritanya itu berasal dari short story, cerita pendek karangan Arthur C. Clarke yang berjudul The Sentinel. Bahkan faktanya, monolit yang dicerita si Arthur C. Clarke ini berbentuk piramida, bukan persegi panjang. Dan penulisan novel 2001 A Space Odyssey dikerjakan pada saat memasuki masa produksi filmnya yang digarap oleh Stanley Kubrick. Tapi Arthur C. Clarke ini menulis pun tidak memegang penuh kendali karena masih harus diawasi dan persetujuan dari Stanley Kubrick sesuai dengan perjanjian mereka pada saat membuat novel 2001 A Space Odyssey.
Kalau kita lihat dari penggambaran scene-scene film 2001 Space Odyssey, mereka semua memandang ke arah monolit tersebut seolah-olah mereka melihat sesuatu atau merasakan energi dari monolit tersebut. Well, segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah energi dan getaran. Jika kita bisa menyelaraskan dengan frekuensi yang tepat, kita dapat naik lebih tinggi ke bentuk evolusi yang tinggi, seperti kecerdasan intelektual dan spiritual. And I think monolith tersebut mempresentasikan sebuah layar besar like a big screen television. We stare at that monolith today in our hands and miss all the things around us, right? Sibuk dengan handphone, Netflix, cinema, laptop, and busy with all our social media. Dan lupa jika dunia ini sebenarnya sudah diset sedemikian rupa. And all the world is a stage. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya kalian tidak ketinggalan video sambungannya minggu depan.